Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al-Fakir. Malam ini kita kembali lagi mendatangi markasnya para guru dukun pemuja Betoro Karang, di mana kemarin saya tidak menemukan katanya keterangan dari si muridnya. Ada dua muridnya kabur ya Daham. Muridnya kabur dan salah satunya tepar, terus akhirnya kita bawa, kita obatin karena mau tobat, terus kita sembunyikan di suatu tempat supaya apa? Supaya tidak ditemukan oleh teman-temannya. Karena keterangan yang saya terima dari investigasi ataupun interogasi yang kemarin dan tadi saya menginterogasi, ternyata ada sekitar 900 dukun yang belajar sama pemuja Betara Karang ini. Ternyata guru Betara Karang itu tidak cuma satu. Tidak cuma satu. Ternyata ada kurang lebih 40 guru. Dan saya penasaran, kalau guru biasanya ada yang ngajarin lagi, mereka bisa belajar seperti itu mungkin karena ada yang mengajarinya. Jadi sudah kelewatan mereka menyembah ataupun mereka memuja Betara Karang. Betara Karang itu kan manusia yang mukso dari hasil pertapaan yang gagal. Kan seperti itu. Kalau sakti ya memang sakti. Saya mengakuinya, mereka luar biasa kemampuan mereka. Tapi tidak menutup kemungkinan kekuatan Allah masa kalah. Ya tidak mungkin lah. Jadi kita berinisiatif untuk mendatanginya lagi. Semoga guru-gurunya si dukun ini ada. Soalnya kemarin katanya yang satu sedang bertapa ya. Sedang bertapa. Terus yang dua datang kemana? Ke Bali. Kembali melakukan ritual nyantet ya. Bersama dukun-dukun yang ada di Bali. Dan sayangnya saya belum pernah ke Bali. Saya pengen, rencana nggak tahu kapan nanti saya pengen mendatanginya dukun-dukun Bali. Jadi dukun-dukun santet yang ada di Bali, saya Nur Samson Al-Fakir, saya mengajak kalian bertemu ya, bertemu ngopi darat, ngopi pahit tanpa gula. Sebelum kita naik ke atas sana, kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa alaikum satun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Liyahum satun utfi biha haral wabang ilhatima al-Mustafa wal-Murtadha wabnahuma wa Fatimah
Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya jangan pernah bosan-bosan, lantunkan terus, airkan terus, dawam terus, amalkan terus, doa alikum satun. Semoga diri kita semua, masyarakat kita, keluarga kita, bumi kita tercinta, bumi pertiwi ini terhindar dari mara bahaya, kezoliman maupun sifat zolim, dijauhkan dari pagebluk wabah virus penyakit lahir dan batin. Sahabat-sahabat yang sedang kebingungan perekonomian, sakit medis maupun non medis, semoga diangkat penyakitnya, bisa sembuh, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya hutang, kebingungan perekonomian, semoga dilimpahkan rezekinya halal dan thayyiban, manfaat dan berkah dunia wal akhirah, sehingga bisa melunasi utang-utangnya. Bagi yang jomblo duda maupun janda, saya doakan semoga lekas dipertemukan jodohnya, sakinah mawaddah warahmah. Bagi teman-teman yang sudah bertahun-tahun merajut rumah tangga, belum kunjung dikaruniai keturunan, sang buah hati, putra maupun putri, semoga lekas dikaruniai keturunan, sang buah hati, putra maupun putri, soleh maupun soleha, berbakti, beriman, bertakwa kepada Allah, kepada agama, kepada nusa dan bangsa, wabil khusus kepada kedua orang tua. Langsung saja Daham, kita siap langsung meluncur. Jadi sahabat-sahabat, kita melakukan penelusuran ataupun kita langsung mendatangi markasnya di sana. Semoga gurunya dukun ini bisa bertemu dengan kita. Semoga saja para dukun-dukun, anak-anak dukun ini atau gurunya sekalipun semoga mau bertobat. Kita tujuannya cuma satu, sahabat-sahabat. Ingin menyadarkan mereka, ingin mengajak mereka tobat ke jalan Allah. Bukan begitu, Daham? Jadi kita mengajak mereka untuk tobat, sahabat-sahabat. Mohon dibantu sholawat, mohon dibantu doanya, sahabat-sahabat. Semoga saya tidak kewalahan lagi. Perjalanan jauh banget ini, Bu. Iya, lumayan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila khadrati Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil alaihi wasallam wa ila khadrati Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu wa ila khadrati Syekh Abdul Karim Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu anhu. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Awas ya, hati-hati ya. Kok sepi lagi ya? Ini sepi. Ini sedang melakukan apa ini? Assalamualaikum. Sedang apa, Mbah? Hah? Apa, Mbah? Kenapa? Wani-wani mun teko kene neh, wis arep mati, Cik. Kapan saya mau mati? Kapan saya mau mati kapan? Roh, Cik. Sampean ngajar apa? Sampean kayak gitu ngajarin apa? Pernapasan. Oh, pernapasan. Untuk apa pernapasan? Aku nyerang awakmu. Nyerang saya? Lah sampean sendiri enggak cukup toh? Kok nyuruh-nyuruh muridnya nyerang saya? Ini wis ritual untuk Cik mampu. Wis arep mati, Cik. Hah? Sampai habis ritual. Yang kenceng dikit, Mbah, kalau ngomong, Mbah. Punya mulut enggak sampean tuh?
biar mata ini kueneh ya. Mata ini saya lagi. Iya. Untuk apa mata ini saya itu membunuh saya itu untuk apa? Untungnya apa sih sampean tuh? Untungnya apa? Terus teman-teman kalian kemarin beberapa hari yang lalu itu banyak. Waktu malam Jumat kemarin itu banyak. Kok sekarang nggak ada? Hah? Terus kemarin malam sampean juga nggak ada? Hah? Kemana sampean? Ritual. Ritual apa? Tambah ilmu. Tambah ilmu. Masih kurang ilmunya? Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Hah, bah, bah. Cari ilmu itu di pesantren, bukan di tempat-tempat yang seperti ini. Tujuanmu ini mau apa? Tujuan saya kesini cuma pengen ya ketemu sama kalian. Terus temanmu yang dua orang itu mana? Heh? Saya anak kondangan. Kondangan, kondangan. Ada yang sunat? Pertemuan. Pertemuan apa? Belum pulang dari Bali toh? Urung. Emangnya apa? Ya, kok kenapa? Ya saya pengen ketemu, Mbah. Ya sekarang aku wae, sekarang anak buah. Anak buah sampean. Sampean cuman bertiga, Dok. Iya. Kemarin enggak ada. Terus setiap malam Jumat itu ramai toh, Mbah? Ramai. Soalnya malam Jumat kemarin kayaknya ramai banget kemarin. Emang seperti itu kegiatannya? Iya. Ramainya biasanya itu hari-hari apa saja? Ya, hari Jumat. Malam Jumat. Hmm. Terus kumpul-kumpul di sini banyak orang itu untuk apa? Ya, latihan. Latihan? Iya. Hmm. Yang dicari apa? Latihan itu yang dicari apa? Katanya sudah sakti, masa masih mencari kesaktian? Berolahraga. Olahraga. Ya sudah diteruskan saja olahraganya. Cuman saya datang ke sini pengen mengingatkan saja. Saya masih bersikeras ingin mengajak kalian tobat. Ora iso. Ora iso gimana? Hah? Urusannya dewe-dewe. Urusannya dewe-dewe ya, saya kan cuman pengen ngajak, Mbah. Saya cuman pengen ngajak. Ngajak bertobat. Kembali ke jalan Allah. Menunaikan ibadah sholat, tadarus Quran, dan lain-lainnya. Hah? Sampean, ayo langsung. Langsung kemana? Hah? Jajal ilmu. Jajal ilmu, kan sampean sudah sakti, ngapain? Orang saya kalah terus kok dari kemarin kok. Nah, kalah kok Cik Rene terus. Ya kan saya cuma pengen berusaha mengingatkan, Dok. Ih, sik nantang aku, Wak. Saya enggak menantang, saya pengen mengingatkan, mengajak kembali ke jalan Allah, taubat. Ayo. Langsung kemana? Kemana? Adu ilmu. Adu ilmu, saya enggak punya ilmu, kan saya sudah kalah. Saya sudah kalah, Mbak. Jangan memaksa saya sudah kalah. Suwan. Orang dibilangin saya sudah kalah kok. Sampean masih ngeyel. Saya sudah kalah, Mbak. Sudahlah. Andalannya cuman tali ikat sapi. Itu tali ikat sapi, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mampu-mampu kok cuman iya. Mana cukup karena anak peluru ya. Kenapa? Kenapa harus nyuruh anak buahnya? Kenapa enggak sampean sendiri? Serangan ya? Orang masih kecil-kecil kok diajarin kesesatan. Sampean sudah enggak bener sampean. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Oh. Kayak gitu. Kayak gitu. Oh. Udah cukup ya bermain-main sama murid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahaya agung cahaya mulia sifatin Allah. Nurku ya Nur Muhammad rubbaka ban dikin cerat gede cerat cilik saideng kerso saideng sabtu tadi. Sakersan Allah berkah kalimah la haula wala quwata illa billah hilal yiladib. Allahu Akbar. Apa? Mau apa? Awas. Mau hidup lagi, mau mau dihidupkan. Oke. Okay. Bismillah, kita kunci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi. Hamba-Mu memohon kepada-Mu ya Allah. Jangan pernah Engkau izinkan mereka hidup kembali. Allahu Akbar. Ya Allah, hamba-Mu memohon kepada-Mu ya Allah. Jangan pernah Engkau mengizinkan meridhoi si dukun ini kembali hidup lagi ya Allah. Saya memohon, hidupkanlah kembali apabila Engkau meridhoi atas dasar taubatan nasuha untuk mereka. Apabila mereka tidak berani, tidak mau bertaubat ke jalan-Mu, maka jangan pernah Engkau berikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah hilal yadin. Main. Mereka enggak bisa hidup lagi. Kenapa, Nak? Anak-anakku. Kenapa marah-marah, Mbah? Orang saya dari tadi kayak gini main rumput ini saya. Saya dari tadi itu main rumput, Mbah. Kenapa sampean tanya saya? Kalau sampean merasa sakti, kan sampean habis bertapa, hidupkan lagi. Tuh. Coba keluarkan semua ilmu paling tinggi kalian, sampean. Hidupkan itu. Kalau bisa. Silahkan. Mana betoro karangmu? Sinting. Mampus kau, serang dari belakang. Apa? Hah? Apa? Katanya sudah bertapa. Hati-hati ya. Kita jangan mendekat dulu, takutnya jebakan. Dia masih bergerak-gerak soalnya. Oh, Gusti Petara Karang, pareng ana pengemarang. Ini kenapa ini? Awas hati-hati, dia kesurupan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qul zat sifatin cahaya agung cahaya sifatin Allah nabi ya Nabi Muhammad rubbaka wadik cakat gede cakat cilai saya kerja saya dan sabda tata saya kerja Allah berkah kali malah haul ala kuatai labil halal Ternyata dia memanggil Betoro Karang sehingga dia kesurupan. Ini bukan si dukunnya, ini kesurupan Betoro Karang ini. Oh, ini sejatinya kekuatan kalian ini aslinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pungkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunja sifatin cahaya kun cahaya mulia sifatin Allah nurku yang Muhammad. Rupa ku awal dengan jagat kedi jagat jilai saya dan kersosa idin sabda tadi. Sakarsan Allah berkat kalimah la hawla wa la quwwata illa billahi la aliyyil adzim. Allahu Akbar. Apa? Ampun. 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 Saya mau mengampuninya. Biar tahu rasa. Ini kekuatan Betoro Karang. Saya buang kekuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hambamu memohon kepadamu, ya Allah, di mana kekuatan yang ada di dalam dadung ini, ya Allah. Dadung saketi ini, hambamu memohon kepadamu, buanglah kekuatan-kekuatan kabut hitam, kekuatan-kekuatan hitam, jangan sampai ada di dalam dadung saketi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illallah. Wallahu la ilaha illallah. Wallahu la ilaha illallah. Wallahu la ilaha illallah. Wallahu la ilaha Saya akan mengampuni. Ada syaratnya. Kamu harus bertobat. Mau bertobat? Iya. Atau saya siksa sampai kamu menyusul kedua muridmu. Ampun. Mau bertobat? Tobat. Yakin kamu mau bertobat? Yakin. Jika kamu bertobat, saya tidak ingin kamu kembali ke tempat ini lagi. Faham? Ingat. Ingat. Pesan saya hanya satu. Malam ini adalah malam terakhirmu. Saya memberikan kesempatan. Teman-temanmu tidak ada. Guru-guru dukun yang lainnya tidak ada. Mereka di Bali, belum pulang. Saya akan menunggu. Pasti mereka akan tahu. Jika kamu sudah saya kalahkan, pasti mereka kerasa. Mereka pasti tahu. Yang artinya mereka akan segera pulang ke sini. Akan menemui saya. Karena mereka tidak akan tinggal diam atas kekalahan temannya. Jadi ingat. Jika kamu bertobat, kamu harus mengikuti perintah saya dan kamu harus saya tempatkan di suatu tempat. Bersedia atau tidak? Bersedia. Bersedia atau tidak? Bersedia. Sekarang ucapkan dua kalimat syahadat yang akan saya tuntun. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Yang saya sembah. Yang saya sembah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Utusan Allah.
Hasan Allah. Sampaian harus sekarang sudah masuk Islam, sampaian harus menjalankan ibadah sholat dan tadarus Quran, sedekah dan lain-lainnya. Apapun yang diperintahkan oleh agama, kamu harus menjalankan. Sanggup? Jika mana kamu belum bisa, belajar. Sanggup? Sanggup. Dan ingat, jangan pernah menyebut nama Betoro Karang lagi. Faham? Jika telinga saya mendengarkan mulutmu menyebutkan nama Betoro Karang lagi, maka saya tidak segan-segan akan menghabisimu. Ya? Alhamdulillah dia sudah kita buat pingsan. Kalau kedua muridnya sudah, mohon maaf, saya tidak bermaksud ingin membunuh, akan tetapi sudah kelewatan. Akhirnya saya lepas kendali, power kekuatan saya terlalu banyak yang saya keluarkan sehingga mereka seperti itu. Coba kita lihat kedua muridnya ya, apa kondisinya. Aduh. Moncrot. Moncrot semua. Astaghfirullahaladzim. Semoga amal ibadah kalian diterima. Ini gurunya nanti kita angkat. Soalnya gurunya gede banget. Ini sampe moncrot juga nih. Iya, guys. Nih, kelihatan enggak di kamera? Nih. Yang artinya kita harus membawa si gurunya ini, ya. Kita harus membawa si gurunya ini untuk kita sembunyikan. Nanti si murid-muridnya ini gimana ya? Yang penting kita menyadarkan gurunya. Setelah itu si muridnya nanti kita antarkan pulang ke rumahnya masing-masing. Barangkali gurunya ini tahu rumah-rumahnya kan? Karena nggak mungkin di tempat kayak gini bawa identitas, nggak mungkin. Kita sudah mendapatkan Dadung Saketinya. Ini Dadung Saketi milik mereka. Oke, sahabat-sahabat, nanti Daham sama saya mengangkat ini si apa, si gurunya, atau mungkin kita telepon sopir supaya kesini, atau mungkin kita butuh jemputan supaya untuk mengangkat mereka kan? Ke rumah masing-masing. Iya, kita enggak, kemarin kan ada satu dukun yang sudah kita sandra. Kita tempatkan di suatu tempat. Dan ini nanti kita kumpulkan di sana. Supaya si guru ini sama yang kemarin itu yang mau tobat itu ngumpul. Kita target kita adalah satu persatu tobat. Ya. Oke. Kalau begitu sahabat-sahabat semua, kita cukup sekian dan terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam butir tasbihi wa sholawate.